Itu saja, terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Pak Sekda. Satu, panjang umur. Kedua, sehat selalu. Ketiga, sukses untuk bersama kita di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Demikian, salam sejahtera, selamat sore dan shalom. Menyambut kehadiran Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Bapak Sekda dan para kita SKPD yang sempat hadir, juga anggota DPRD juga hadirnya, Pak mantan anggota DPRD dan seluruh warga masyarakat Desa Lemah Sibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sore ini kita dikunjungi lagi dan Bapak Bupati, Bapak Sekda, untuk kali yang kedua. Mari kita beri aplaus sekali lagi yang mulia. Dan untuk itu, di sore yang indah dan bahagia ini, kami perlu sampaikan dan laporkan kepada Bapak Bupati dan Bapak Sekda bahwa ini adalah kelanjutan dari Jambore di tingkat desa, Desa Lemah Sibu. Dan sudah dilaksanakan beberapa lomba dan tinggal dua lomba di sore ini, tiga, yaitu lomba Yel-Yel Dasa Wisma, lomba paduan suara, dan lomba senyum yang formal. Dan akan dilaksanakan penutupan setelah lomba ini. Dan kebetulan saja Bapak Bupati yang terhormat dan Bapak Sekda dan rombongan telah tiba di tempat wisata Lemah Sibu ini. Kami bertujuan melaksanakan kegiatan di sini dalam rangka untuk membudayakan kembali. Tempat wisata ini ke depan akan ditata lebih baik seperti arahan Bapak Bupati yang sudah disampaikan tadi malam dalam acara pembukaan. Dan untuk itu berhubungan juga dengan di sore hari ini kehadiran Bapak Sekda dan hari baik Bapak Sekda, hari ulang tahun Bapak Sekda kita yang ke-49. Mari kita berikan. Dan untuk itu tidak mengurangi dan kita warga masyarakat Kecamatan Kermalin mengucapkan selamat datang Bapak Sekda dan Bapak Bupati. Dan kebetulan hari Bapak Sekda pun ulang tahun, untuk tidak mengurangi perasaan kita akan memberi cendramata mengucapkan selamat. Ya, dan mari kita menyanyi Happy Birthday to you. Yes, Happy Birthday ya, man. Ya, dan sekaligus ya, ini kata sama kami. Bapak-bapak kepala desa, kami ucapkan bahagia di hari ini. Semoga tugas-tugas dari Bapak Sekda, juga Bapak Bupati, yang memimpin tempat ukuran, yang terima kesempatan jadi yang terbaik. Dan kami, keluarga masyarakat, kita mantan kembali mengucapkan selamat. Hari ulang tahun ke 49, semoga dengan usia 49 ini Bapak Sekda setia sebentar. Dan semoga panjang umur dan sehat selalu dalam melaksanakan tugas pada hari-hari yang akan datang. Ya, semuanya kita bertahan semuanya. Oke, cukup, kita mohon dengar. Terima kasih Pak Camat, Pak Bupati yang terhormat, Pak Menteri Perhubungan, Bapak-bapak sekalian, istimewa Ibu Ketua Desa Lemah Sibu yang diberkati Tuhan. Selamat sore, Shalom. Ini tugas kita yang luar biasa dalam kehidupan kita karena bertepatan dengan kunjungan kerja Pak Bupati dengan DPRD Lara bersama teman-teman pimpinan SKPD dan bersama ini pula
kita menjadi yang mengurangi umur yang total umur 1 tahun 49, usia yang sama dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK 49. Jadi itu tidak kebetulan, tapi ini memang Tuhan begitu baik bagi kehidupan ketua semua. Teristimewa juga untuk PKK dengan usia yang 49 tahun. Terima kasih untuk Ibu PKK, Pak Bupati, teman-teman semua atas dukungan dan kerjasama untuk kita mendukung Pak Bupati dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mendukung pemerintahan ini sehingga semua program kegiatan boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang boleh mengucapkan selamat ulang tahun bagi Beta. Ini merupakan ulang tahun yang memang terkesan dalam kehidupan Beta karena di sambil kerja Beta merayakan ulang tahun ini walaupun tidak bersama dengan keluarga. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih semua. Tuhan senantiasa memberkati ketua semua. Shalom. Baik, terima kasih Bapak Sekda atas beberapa pesan kesan yang diberikan untuk unsur warga masyarakat Kecamatan Bermoli khusus di Desa Lumasibu ini. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati dan Bapak Sekda yang rombongan itu selama di sini. Beliau bapak-bapak berdua dan rombongan ini minta kita cuma 5 menit saja. Dan untuk itu kita ada siap kelapa muda. Tapi sebelum minum kelapa muda, ada juga ada ikan bakar juga kalau memang mau dicicipi di selatan. Tapi sebelum Bapak Bupati dan Bapak Sekda dan rombongan meninggalkan kita di sini, satu yang mau dengar ada arahan-arahan 1-2 untuk dari Bapak Bupati untuk kita semua. Bapak Bupati, waktu dan tempat kami. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. 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 Terima kasih Ibu Bapak dan Saudara sekalian, pada sore hari ini saya tidak lagi memberikan arahan. Kita bersama-sama memberikan dukungan kepada ibu-ibu PKK Desa Lumasibu. Dan kita juga merayakan hari ulang tahun Pasekda yang ke-49. Tadi di Larat saya sampaikan sebenarnya bukan ulang tahun ke-49, tapi Pak Sekda ulang tahun yang ke-29. Saya lihat pantai wisata Lumasibu ini sudah bersih. Mari kita tepuk tangan untuk ibu-ibu warga Lumasibu. Kemudian ibu bapak, bapak saudara sekalian, ada beberapa lomba yang sudah dilaksanakan. Lomba ini nanti ada yang juara, ada dapat hadiah ya. Hadiahnya saya dengar ada yang dapat mobil Fortuner, ada Innova dan Avanza ya. Ya, nanti saya akan minta Ibu Joyce untuk menambah hadiah. Ya. Kepada para juara nanti akan diberikan hadiah. Hadiahnya rahasia, belum ditentukan sekarang. Siapa nanti mau penyerahan hadiah? Oh sebentar juga. Sebentar juga, eh? Oh saya kasih saja. Oke, jadi juara 1, juara 2, dan juara 3. Ada berapa lomba? 4 mata lomba. Oke, nanti saya undang saja tanggal saya undang saja, jadi ada hadiah tambahan itu nanti kita serahkan tanggal 16. Ya, tanggal 16. Mungkin dilaksanakan di sini saja ya. Ya, 16. Oh, mungkin tidak bisa di sini. Bagaimana kalau kita undang nanti makan siang di kediaman Bupati? Ya. Nah, nanti penyerahan hadiah dilakukan di sana
pada tanggal 16 Mei. Ya, 16 Mei ada Bapak Kadis Perhubungan. Nanti Pak Kadis Perhubungan atur bis. Bis untuk antar jemput. Ada berapa bis Pak Kadis? Dua. Ya, jadi nanti dua bis ya. Ada berapa juara nanti? Juara 1, 2, 3. Eh? Oh, jadi ada 3 regu. Oke, nanti dikirim 2 bis ke sini untuk jemput ibu-ibu makan siang di kediaman sekaligus pengiriman hadiah di kediaman ya. Itu saja, terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Pak Sekda. Satu, panjang umur. Kedua, sehat selalu. Ketiga, sukses untuk bersama kita di Kabupaten Kepulauan Tanimba. Demikian, salam sejahtera, selamat sore dan shalom. Kita menyambut ulang tahun dari Bapak Sekda dan sekaligus kehadiran Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama rombongan. Nanti tanggal 16 ya, tanggal 16 berhabis akan jemput ibu-ibu. Ya, tepuk tangan dulu untuk apa ibu-ibu dasar luar biasa hari ini dan atas nama seluruh warga masyarakat Kecamatan Gormoling menyampaikan bahwa terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati, Bapak Sekda dan seluruh rombongan yang hadir, para pimpinan SKPD dan para staf yang sempat hadir dan singgah sebentar di Pantai Wisata Lumasebo. Tetap kita masyarakat Kecamatan Gormoling dan berdoa semoga Bapak Bupati akan melaksanakan tugas-tugas mengakhiri masa periode, semoga Tuhan tetap memberkati dan Bapak Sekda semoga tugas-tugas ke depan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bersama keluarga. Dan kami bangga karena di sore hari ini kami bisa Kecamatan Gormoling merayakan ulang tahun Bapak Sekda di Pantai Safir, merupakan sebuah kenangan yang luar biasa bagi kita semua. Demikian berapa hal yang penting kunjungan dari Bupati, Bapak Sekda dan rombongan mengunjungi kita di sore hari ini dan karena Bapak kita ini tidak akan lama karena Bapak Sekda harusnya mesti ada doa di keluarga dan juga Bupati akan segera kembali ke Kota Kabupaten Pulau Tanimbar dan untuk kita ada kesempatan bisa dicicipi air kelapa muda dan kemudian setelah itu akan berangkat menuju ke Kota Kabupaten Pulau